Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta la taj'alul hazana in syi'ta sahla. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماد إلى يوم القيامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, para ahli ke masjid, para jemaah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita panjatkan jutaan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh keberkatan ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita, masih lagi berikan kepada kita ini kesihatan tubuh badan, masih lagi berikan kepada kita ini kekuatan untuk kita sama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada saat ini, ketika ini, marilah sama-sama kita perbaharui niat kita sahaja akan beriktikaf di masjid ini kerana Allah Ta'ala. Ini adalah peluang yang Allah SWT berikan kepada kita yang tak semua orang dapat. Bukan semua orang diberikan peluang oleh Allah SWT untuk salat maghrib secara berjemaah di masjid. Ada orang yang baru balik daripada kerja, orang sibuk dan sebagainya, maka tak mendapat kelebihan ini. Jadi kita yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala solat maghrib secara berjemaah, berada dalam majlis ilmu, solat isyak secara berjemaah dan dapat beriktikaf di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena perbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga Allah Taala menjadikan kita ini terus istiqamah sehingga akhir hayat kita untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, amin. Jadi malam ni saya diminta ganti oleh Ustaz Nik. Kebetulan anak-anak dia, anak-anak dia amat tak sihat, jadi dia tak boleh hadir malam ni. Jadi dia minta tolong saya untuk hadir gantikan dia pada malam ni. Jadi insya-Allah malam ni tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan hati Allah sekalian, saya nak kongsikan kisah mengenai seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana satu nama yang biasa kita dengar cuma kita tak tahu secara mendalam kisah kehidupan dia, macam mana dia boleh hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada seorang yang merdeka akhirnya menjadi hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diangkat menjadi anak kepada Nabi, kemudian kembali menjadi anak angkat, dan kemudian akhirnya membesar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dikurniakan hadiah syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah sahabat yang bertuah ini? Namanya Sayyiduna Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Satu nama yang famous yang biasa dah kita dengar. Cuma biasa kita dengar ni starting tu kita tahu bahawa Zaid bin Harithah ini adalah anak angkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba kepada Rasulullah dan jadi anak angkat. Jadi macam mana kisah dia tu menjadi hamba kepada Rasulullah? Macam mana starting dia tu boleh jadi hamba? Asalnya orang yang merdeka tiba-tiba menjadi hamba. InsyaAllah malam ni kita akan cerita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang merdeka asalnya. Sama macam anak-anak kita, budak-budak kita, merdeka. Kita ni orang merdeka, tuan-tuan. Kita boleh nak pergi mana saja tanpa arahan daripada orang dan sebagainya, kita boleh buat belaka. Tu orang merdeka. Dan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu pada ketika itu umur antara 8 9 10 tahun gitu lebih kurang. Dia adalah seperti mana anak-anak kita, boleh main, boleh berlari tanpa perlu buat kerja dan sebagainya. Maka dia membesar dengan keluarga dia. Maka sehinggalah suatu hari mak dia ni yang bernama Su'dah bintu Tha'labah. Su'dah bintu Tha'labah ni dia nak ajak anak dia ni Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu untuk balik kampung dia. Nak dibawa bertemu dengan keluarga, sanak saudara, saudara mara, nak bawa balik kampung. Maka sehinggalah sampailah Zaid bin Harithah dan juga mak dia Su'dah bintu Tha'labah ini ke kampung halaman mak dia, iaitu Bani Ma'nin. Bani Ma'nin. Dan rupa-rupanya tuan-tuan, bila mana dia sampai di kampung tersebut, rupa-rupanya kawasan dia ni
dah telah di aim ataupun difokus ditumpukan oleh Bani Qa'in. Bani Qa'in ni siapa? Geng-geng penyamun tarbus. Geng-geng ni tuan-tuan kerja dia, dah ada orang Arab dulu kerja dia niaga, ada orang Arab kerja dia tanang bersecuk tanang, ada orang Arab kerja dia ni tanam pokok kurma dan sebagainya. Dan ada juga di kalangan mereka ni kerja dia ropok, kerja dia penyamung. Gembongan-gembongan dagangan dia akan samung tengah jalan. Ada juga hogi ropok kampung-kampung orang. Dah mereka bukan setakat ropok harta benda tu tuan, tetapi mereka juga ropok dengan orang-orang ada sekali dan akhirnya dijual. Dan itu ialah yang berlaku kepada Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Asalnya nak balik kampung nak suka-suka. Dak mak dia ni nak bawa je Zaid, ayah dia ikut. Sa'labah apa ni Allahumma salli Muhammad Al-Harithah Al-Ka'bi dak balik dia ikut. Mungkin ada kerja kan dia dak balik kampung. Maka mak dia saja dibawa balik Zaid bin Harithah, maka baliklah kampung untuk bergembira dengan tujuan asalnya. Dak memang kalau kita nak balik kampung betul-betul suka tu tang. Dak gembira hati kita ni nak balik kampung nak jumpa, biar kampung sebelah je pun. Dah nak balik rumah mak tu, nak balik rumah tok tu suka budak-budak ni. Maka bila mana sampai di kampung tu, tiba-tiba takdir Allah Subhanahu Wa Taala kampung ni kena serang. Dan serangan tersebut menyebabkan kehilangan nyawa yang sangat ramai. Dan mana-mana wanita yang dak cedera, lelaki-lelaki yang dak cedera, yang mana rebah dah, yang mana kalah dah, termasuk budak-budak ni tuan-tuan, semua sekali dengan harta benda mereka diangkut dan dirampas dan dibawa lari. Semua sekali dibawa lari tuan-tuan. Hak tinggal tu hak tua-tua, hak cedera-cedera, harta barang-barang hak dah bernilai ataupun payah nak bawa. Maka hak tu ditinggal, hak lain dia sapu habis tuan-tuan. Maka kemudiannya bila mana dah ditangkap, termasuklah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, maka semua sekali mereka ini dibawa lari daripada perkampungan Bani Ma'nin tersebut dan dibawa ke satu tempat bernama Suqul Uqad. Suqul Uqad ni kat mana tuan-tuan? Suqul Uqad kat Taif. Dia ada di Taif tu tuan-tuan, dekat ada satu kawasan bernama Hadar, di hujung jalan nak turun ke bukit. Kalau orang nak pergi Taif daripada Mekah ni tuan-tuan, dia ada dua jalan. Kalau naik bah, dia akan lalu melalui jalan Sail Kabir. Kalau orang naik kereta, tak, kenderaan kecil kereta ke Hilux ke GMC ke, dia akan naik melalui Hadar. Hadar ni jalan berbukit tinggi tu tuan. Kalau Sail ni dia jalan mendatar. Ni jalan Sail ni lah yang jalan di mana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Taif dalam siri dakwah. Nah, kemudiannya itulah juga jalan di mana yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melalui ketika mana dalam peperangan Hunain. Tu kawasan dia. Jalan Hadar ni jalan baru tu tuan. Nah, kalau Sail Kabir lebih kurang daripada Mekah 120 km, kalau nak pergi Hadar melalui Hadar tu 80 km. Cuma jalan dia tu besar sangat. Jalan dia tu cerung sangat, boleh lalu satu kategori, satu kereta turun, satu kereta naik. Kalau awal-awal dulu lagi tuan-tuan, masa zaman awal-awal lagi, sebelum masa awal-awal lagi saya pergi sana, dia satu lane je. Dia satu lane saja untuk naik. Hak tu lah naik, hak tu dah turun. Maksudnya kalau tembung tu pandai-pandai lah. Dan cerung dia tuan-tuan, tengok bawah dapat benda. Tu Taif, tinggi dah tinggi kawasan Taif tu. Gitulah. Dan di situ dah terletaknya satu pasar yang disebut Suqul Uqad, dan di sini adalah pasar yang sangat sibuk. Segala jenis benda ada situ tuan-tuan. Ada jual barang dapur, ada jual tumbuh-tumbuhan, ada jual pokok-pokok sayur-sayuran, daging dan sebagainya, ada jual binatang-binatang ternakan, ada jual senjata, dan hak penting sekali ada jual orang. Jual orang sebagai apa? Jual orang sebagai hamba. Dan macam mana orang jual hamba tuan-tuan? Macam mana orang jual orang? Tuan-tuan ingat balik cerita P. Ramli, tiga abdu. Gitu tuan-tuan tengok cerita hak lelong-lelong-lelong, P. Ramli jual beli balik abang dia, kakak-kakak ipar, pak tua dia tu. Gitulah cara orang dulu beli orang. Jual beli orang gitulah tuan-tuan. Sebab apa? Sebabnya P. Ramli ni dia memang mengadaptasi cerita-cerita dia ni, dia ambil daripada kisah orang Arab dulu-dulu. Sebab tu pakaian dia macam orang Arab. Suasana dia tu orang Arab. Tak, kalau kita perasan kadang-kadang gambar background dia tu ada padang pasir, kadang-kadang ada piramid. Tak, kadang-kadang ada unta, mari mana unta pun tak tahu atas-atas tu. Dan tapi gitulah cerita yang dibuat oleh piramid, dia mengambil daripada kisah-kisah Arab yang terdahulu, maka diadaptasikan dalam cerita-cerita dia. Maka ketika itulah tuan-tuan, tak, Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu ni dijual di Suqul Uqad. Maka ketika itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala ada seorang lelaki.
yang baru pulang daripada perjalanan dagangan yang jauh. Dia sampai ke Taif tu, dia pergi jalan-jalan cuci mata, window shopping kejap kat Sukul Ongkat. Dan bila mana sampai di situ, dia jalan-jalan-jalan, maka dia nampak pada tempat jual orang ni, dah tempat jual hamba ni, dia tengok pada Zaid bin Haritsah, maka dia berkenang. Dia bila dia berkenang tuan-tuan, lalu dibelilah Zaid bin Haritsah radhiyallahu taala anhu dengan harga 400 dirham seorang budak. Budak seorang tu harga dia 400 dirham tuan-tuan. Berapa harga dia? Darat dengan berapa? 400 dirham ni 400 keping wang Perak. Dah, berapa nilai yang ni? Wallahu alam, kita tengoklah kerusi dia ni berapa duit dirham tu. Maka dibelilah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu bersama dengan beberapa orang budak lain. Siapa hak beli ni? Hak beli ni nama dia Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Hak beli tu nama dia Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Lalu bila dia beli, dia pun baliklah ke Mekah. Siapa dia ni? Dia adalah antara orang muda ahli perniagaan yang sangat berjaya di kota Mekah pada ketika itu, dan dia juga adalah golongan bangsawan, golongan yang sangat dihormati di kota Mekah pada ketika itu. Maka dia membaliklah ke kota Mekah, akhirnya dia sampai ke rumah. Bila sampai ke rumah ni tuan-tuan, dah bila sampai ke rumah, maka berita kepulangan Hakim bin Hizam ni sampai kepada pengetahuan mak saudara dia. Mak saudara dia hak paling dia sayang, mak saudara hak paling sayang ke dia, yang sangat dihormati, sampailah berita kepada mak saudara dia ni Hakim bin Hizam telah balik ke rumah. Maka mak saudara dia segera pergi ke rumah Hakim bin Hizam untuk berjumpa dengan Hakim bin Hizam. Maka bila sampai rumah tersebut tu, mak saudara dia ni, dia terpandanglah kepada budak-budak yang baru beli ni. Hakim bin Hizam baru beli budak-budak, lalu mak saudara dia terpandang kepada budak tu, diperhati je. Budak yang diperhati tu adalah Zaid bin Harithah, dan dia tak sedar yang anak saudara dia tengah perhati ke dia, memerhatikan budak tu. Tak, dia tengok perhati dia, dia kenang budak ni, nampak comel, nampak baik je, nampak bijak je budak ni. Jadi bila mana gitu tu tuan, tak, maka Hakim bin Hizam jumpa mak saudara dia, jejak kasih gitu, gini cakap. Akhirnya Hakim bin Hizam pun tahu, wahai makcik, saya ada baru beli budak-budak ni. Tak, kalau ada makcik kenang mana-mana saya, ambil lah, saya bagi hadiah kepada makcik. Jadi dia tahu kepada mak saudara dia tu untuk pilih mana-mana budak yang baru dia beli. Lalu mak saudara dia ni pucuk dicerita ulang mendatang. Anak saudara tahu, terus dia ambil Zaid bin Harithah. Makcik kenal hak ni, dia tunjuk pada Zaid bin Harithah. Lalu Zaid bin Harithah pun diberilah kepada mak saudara dia ni. Anak saudara ni dia tahu dah tu tang, tak, mak saudara dia kenang. Tak, lepas tu dia tahu. Maka dia tahu tu suruh mak saudara pilih, memang betul lah mak saudara dia ambil Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Kita ni tuan-tuan, tak, budak-budak, bila mana budak-budak ni tuan-tuan, kita boleh tengok budak ni nampak budak baik, budak cerdik ke, budak nano ke, budak yoya ke, mana-mana, kita tengok tu kita boleh kenal dia. Jadi dia ada pesan-pesan, ada pattern-pattern budak-budak ni. Jadi sebab tu lah Sayyidina mak saudara kepada Hakim bin Hizam ni, tak, bila mana dia tengok kepada budak tu, Zaid bin Harithah tu, dia kenang dengan budak ni, sebab dia tahu budak ni daripada orang yang baik-baik, keturunan baik-baik. Tuan-tuan jangan main-main. Orang yang jadi hamba ni tuan-tuan, kena molek anak raja. Kena molek anak raja tu tuan, bukan sebarang-sebarang orang. Anak-anak pembesar, anak-anak raja. Sebab apa? Kena molek mereka jalan, nak pergi berjalan-jalan bersia-sia, kena ropok tengah jalan, molek-molek ada, kena colek, kena buat lari dan sebagainya. Macam Zaid bin Harithah ni, orang balik kampung nak pergi beraya contoh, tak, nak pergi jumpa anak-anak, tiba-tiba kena ropok, kena buat lari, habis saja. Maka ketika itu mak saudara dia kenal, lalu mak saudara dia pun ambil lah bawa balik ke rumah. Siapa mak saudara ni yang dia sebut mak saudara sangat dari tadi? Siapa mak saudara kepada Hakim bin Hizam ni? Mak saudara dia bernama Khadijah bintu Khuwailid. Mak saudara kepada Hakim bin Hizam ni Khadijah bintu Khuwailid, dan masa ni Khadijah ni dah kahwin lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lalu dibelalah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu berada di rumah dia ni, walaupun dia ini seorang hamba, tapi dia tidak dilayang sebagai seorang hamba di rumah Khadijah. Dilayang sebagai seorang yang baik, dilayang seperti mana seorang yang anak. Maka gembiralah hidup Zaid bin Harithah di rumah Siti Khadijah bintu Khuwailid pada ketika itu, sehinggalah takdir Allah Subhanahu wa taala berkahwinlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah bintu Khuwailid. Maka bila kahwin Khadijah ni tuan-tuan, bila kahwin Siti Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijah ni
nak beri hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat nak bagi hadiah kepada Rasulullah. Nak bagi hadiah apa? Dok fikir nak wei pitih ke, nak wei bunga ke, nak wei benda tu, nak wei benda ni. Tapi Khadijah rasa benda-benda tu semua tidak cukup istimewa untuk diberikan kepada suami dia. Dia tak rasa benda tu cukup istimewa, lalu dia fikir-fikir-fikir, akhirnya dia telitah. Apa kata kalau diberi Zaid bin Harithah ini sebagai hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu diberilah Zaid bin Harithah kepada Rasulullah. Kata, wahai suamiku, ni budak Zaid ini budak baik, saya nak bagi kepada abang. Diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Maka bermula daripada itu Zaid bin Harithah pun berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dilakukan apa yang layaknya dilakukan oleh seorang hamba, bertugaslah Zaid bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sama juga tuan-tuan, bila mana duduk dengan Rasulullah pun dilayang sebagai seorang anak, bukan dilayang sebagai seorang hamba. Tak? Suka sangat duduk dengan Rasulullah, Rasulullah lah yang baik, cakap molek, boleh buat buah, boleh buat gua dan sebagainya. Maka gembiralah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu ketika itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rupa-rupanya di dalam kegembiraan Zaid, di hujung sana di sebuah kampung itu ada sepasang suami isteri yang sedang berderayang air mata tak berhenti-henti. Ayah dan mak kepada Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu ni tuan-tuan tak pernah berhenti mencari Zaid. Habis rombongan yang lalu dia akan tanya, ada nampak tak anak saya sekian-sekian, sifat dia tinggi mana, besar mana, muka mana, telinga mana, rambut mana? Tak, diceritakan sifat-sifat dia, kok-kok ada orang rombongan-rombongan pernah jumpa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka tahu kalau budak-budak ni ditangkap akan jadi hamba, kok-kok ada orang gendangan jumpa kat pasar hamba dan sebagainya. Dan si mak ni tuan-tuan, ayah dengan mak ni, ayah dengan mak ni tuan-tuan, kok mana-mana pun nak cari jugalah si anak ni. Tak, susah hati. Kalau mati, kat mana kubur dia? Kalau hidup, macam mana kehidupan dia? Duduk mana dia? Makan mana dia? Tidur kedok? Makan kedok? Minum kedok? Tak, kalau kita ni pun, biasa ayah dok mana tu tang? Kalau bab anak belajar ni. Tapi kalau mak, anak belajar Yuniza je. Tak, dekat je kalau nak pergi. Kena boleh mikir, makan kedok anak hari ni? Tidur kedok anak hari ni? Tu mak tu tang. Sakit kedok? Sehat kedok? Kalau orang belajar dekat. Orang belajar jauh pun gitu rupa juga. Tak, kadang-kadang kita ni tuan-tuan, bila kita belajar jauh tu, beribu-ribu kilometer, kita sakit pun kita tak berkabar tu tuan. Kita tak berkabar ke mak kita, ayah kita, yang kita sakit dan sebagainya. Tak, kau senyap, tak tahu je. Tak, agak-agak rawang lah, beli tolong beli obat ke benda gitu gini je. Tak, tapi insting ataupun sixth sense ataupun deria ataupun rasa seorang mak tu, perasaan seorang mak tu, dia boleh tahu anak dia makan kedok kan tu, walaupun dia jauh tu tuan. Nah, orang lelaki mungkin belum ada je, tapi orang puan tak. Mak-mak ni dia boleh rasa anak dia sihat ke anak dia sakit je. Saya pernah ada pengalaman sekali. Kita sakit tu tuan, duduk jauh, ribu-ribu kilometer, 7,000 kilometer daripada Malaysia kita duduk. Tak, sakit tak khabar, awak dek, awak tak tahu gitu lah. WhatsApp pun tak, tiba-tiba bunyi telefon, sihat tak? Mak telefon tanya sihat tak tu tuan. Nah, mak mana kita boleh nawak? Tak ada orang boleh nawak mak tu tuan. Nah, mak tahu yang kita sakit walaupun dia duduk jauh. Tu insting seorang ibu lah, memang kita tak boleh nak lawang lah benda tu tuan. Jadi mak ni, mak kepada Zaid bin Harithah ni tuan-tuan, duk mikir semua manalah anak dia, hidup ke dok, mati ke dok, kalau mati kubur duk mana dok, sesak tengah pada pasir ke mana, makan di binatang buah ke dok, kalau hidup lagi jadi hamba kena jual kat mana, siapa jaga dia, macam mana kehidupan hamba. Sebab orang jadi hamba dia tuan-tuan, dia sama ada dua nasib baik. Kalau nasib baik, dapat orang macam Rasulullah, dapat orang macam Siti Khadijah. Kalau nasib dah baik, dapat hamba macam orang jahat. Tak, jadi hamba kepada orang jahat, orang kejang, makan pun tak. Kadang ada makan, kadang tak ada makan, tidur pun atas tanah gitu je. Kadang-kadang tidur dengan kadang lembu, kadang unta. Dah, tu kehidupan seorang hamba tu tak ada nilai. Dia tak sama dengan orang gaji. Jangan kita kata orang gaji tu hamba. Tak sama, orang gaji tu cukup bulan kena bayar. Indung ke dia, bangla ke dia, kalau dia orang gaji, kita kena bayar gaji. Ha ni tak ada gaji tu tuan, ada makan ada, tak ada, tak ada. Bismillah. Maka menangislah mak ni tak berhenti-henti, menangis tunggu anak dia, cari anak dia. Maka si ayah pun tak berhenti-henti juga cari si anak ni. Semua orang ditanya belaka, di manakah anak dia, kok jadi jumpa dan sebagainya. Sehinggalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, sampailah musim haji.
Bila tiba musim haji ni tuan-tuan, tahu, adalah satu rombongan daripada kampung kampung Zaid bin Harithah ni pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Masa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak bukan lagi seorang nabi, bukan lagi seorang rasul, dak didatik lagi pun. Masa ni sebelum umur 40 tahun. Maka pada ketika ini dah ada dah ibadah haji, orang buat haji dah masa tu tuan. Ha, masuk di sini bukan bila mana ada Islam baru ada haji dah. Sebelum daripada Rasulullah dilantik menjadi nabi dan rasul pun ada dah ibadah haji ni, orang Arab lama dah buat haji. Ha, mengikut syariat nabi-nabi terdahulu, maka mereka buat haji ikut cara mereka lah. mereka buat haji cara mereka. Dan sebab itulah toki yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi gelaran Hashim. Yang kita sebut Bani Hashim, Bani Hashim tu bukan nama dia Hashim tau. Hashim tu gelaran dia tu tuan. Gelaran dia sebab dia buat buat kerja bila mana siapa musyah haji, kerja dia adalah menguli tepung. Hashim ni maksud dia orang yang menguli tepung. Tepung tu dibuat roti, dibakar dan diberi makan kepada jemaah-jemaah haji. Dan begitu juga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dikenali sebagai as-suqiyah atau as-siqayah, yang memberi minum kepada jemaah-jemaah haji. Sebab tu darjat keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada kabilah-kabilah lain yang berada di negeri Mekah pada ketika itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di Mekah dan rombongan tersebut marilah ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Bila sampai ke Mekah tu tuan, tengah-tengah tawaf tiba-tiba mereka terpandang. Tak ternampak. Nampak macam Zaid. Lalu bertegur sapa, tanya khabar gitu-gini, memang confirm dah Zaid. Maka berita tersebut habis je ibadat haji. Tak, musim haji terus habis, maka mereka terus balik kampung dah khabar kepada ayah Zaid ni, wahai Harithah, kami jumpa anak kamu berada di Mekah, dia menjadi hamba kepada Muhammad, seorang pembesar Mekah, orang yang sangat dikasihi, orang yang sangat baik di kota Mekah. Orang yang sangat baik di kota Mekah, maka kalau kamu nak, kamu gilah jumpa dengan Muhammad. Maka bila seorang ayah tu tuan, bila mana dia dengar anak dia masih hidup, bukan setakat masih hidup jadi hamba, tapi hamba kepada orang yang sangat baik, orang yang sangat dikasihi, orang yang sangat disayangi di kota Mekah, maka dia pun dengan segera tanpa cakap banyak terus dikumpulkan semua sekali harta benda yang dia ada. Dia ajak abang dia yang bernama Ka'ab pergi ke Mekah bersama-sama dia untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dicarilah maklumat mengenai Rasulullah, dia tahu dah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa di Mekah terus dicari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berjumpa. Lalu katalah ayah kepada Zaid ni, Harithah ni kata apa? Wahai Muhammad ibnu Abdillah, cucu kepada Abdul Muttalib, orang yang paling mulia di kota Mekah. Saya mari sini ada hajat jumpa tuang ni. Lalu Rasulullah tanya, apa hajat tuang? Kata Harithah, saya mari jumpa tuang ni, saya nak tebus balik anak saya. Bila kata nak tebus balik anak tu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Harithah ni, anak tuang nama siapa? Tak, sebab bukan Zaid seorang bersama dengan Rasulullah, ada lagi budak-budak lain. Jadi ditanya kepada Harithah ni, anak tuang nama siapa? Lalu Harithah sebut, anak saya nama Zaid. Bila dengar nama Zaid ni tuan-tuan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun khabar kepada Harithah. Dia kata gini tuan, nak tak Zaid, kalau saya bagi pilihan kepada tuan. Lalu kata Zaid, Harithah ni kata apa? Pilihan macam mana tu tuan? Wahai tuan, wahai Muhammad, macam mana pilihan apa yang nak diberikan kepada saya? Lalu katalah Zaid, katalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gini. Kita panggil Zaid dan kita bagi Zaid untuk buat pilihan. Kita panggil Zaid, kita tanya Zaid lagi, kita tengok apa yang Zaid kata. Seandainya dia pilih tuang, nak balik ke rumah, nak jumpa mak dia, nak balik duduk kampung, nak tuang jaga dia, maka tuang bawalah Zaid bin Harithah ni balik ke rumah tanpa perlu apa-apa bayaran. Tak payah bayar sekepeng rambut pun. Tapi kalau dia kata nak duduk dengan saya kata Mekah, maka saya tak nak kata apa dan tuang pun tak nak halang. Jadi Harithah ni tuan-tuan, dah bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawa gitu, suka ngah dia. Dah anak dia, dakanglah anak dia tak pilih dia. Dah kalau anak kita tu tuan, pilih antara ayah dengan orang asing, dakkan nak pilih orang asing, mesti nak pilih ayah dia sendiri, nak balik ikut jumpa mak. Dah. Jadi Zahir Harithah ni dapat dia, anak boleh, harta selamat, ayah bayar sekepeng abuk tu tuan. Dah selamat dah harta ni. Maka dia kata, kalau gitu saya setuju tu tuan. Tak, saya setuju. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun panggil lah Zaid. Bila panggil Zaid datang, dia tanya kepada Zaid, wahai Zaid, kamu kenal ada siapa ni?
Zaid kata, wahai tuan, saya kenal ni ayah saya, ni pakcik saya. Maka berlakulah jejak kasih. Tak peluk-peluk, nangis-nangis akhirnya. Tak, melepaskan kerinduan gitu-gini, cek anak dia selamat belaka, luka-luka tak ada dan sebagainya. Lalu Rasulullah SAW kata, wahai Zaid, ayah kamu mari sini ada hajat. Dia nak bawa kamu balik ke kampung halaman. Jadi sekarang ini kamu diberi pilihan. Sama ada kamu nak balik ikut ayah kamu ke kampung halaman, duduk keluarga kamu, ayah kamu, mak kamu di kampung, ataupun kamu nak duduk sini dengan saya. Bila ditanya gitu tu tuan, tak, kalau kita lah, kalau kita, ayah kita dah. Tak, kalau kita dengan kehidupan kita lenih ni, tak, ayah kita lah. Tapi Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu ni tuan-tuan, dok dah fikir panjang, dok dah habis lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap, apa dia jawab? Wahai tuan, saya nak duduk dengan tuan, saya tak mau balik ke kampung. Dia kata depan ayah dia, wahai tuan, saya nak duduk Mekah, saya nak duduk dengan tuan, saya tak mau balik ke kampung, saya tak mau duduk dengan mak ayah saya. Allahu akbar. Saya tak karung ayah dia tu tuan. Siapa disebut celakalah kamu wahai Zaid, kalau bahasa Arab disebut waihak. Waihak ya Zaid. Wahai Zaid celaka. Nak kamu marahnya pada ayah ni. Aku mari jauh-jauh, mari bawa piti, bawa harta, nak tebus kamu, tiba-tiba kamu tak balik. Tak mau balik, mau nak duduk sini, mau nak jadi hamba pada orang. Mau lebih suka menjadi hamba daripada seorang yang merdeka. Lalu marah ayah si Zaid ni tu tuan, marah sangat-sangat. Maka ketika inilah Rasulullah SAW tengok ayah dia marah, lalu ditarik tangan Zaid, dibawa pergi dekat Kaabah. Berdekatan di antara Kaabah dengan Hijr Ismail itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di situ. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laungkan, ya ma'syaral Makkah, ya ma'syaral Quraisy. Rasulullah panggil, wahai orang Makkah, wahai orang Quraisy, wahai Bani Abdul Manaf, wahai Abdul Muttalib, panggil belaka tu kan. Wahai Bani Abdul Dar, panggil belaka. Rasulullah laung belaka orang Makkah pada ketika itu. Maka hak tawah berhenti, hak jual beli pun berhenti. Maka ketika itulah Rasulullah kata, bermula daripada hari ini Zaid bin Harithah ini adalah anak aku. Dia bukan lagi hamba. Aku jadikan dia sebagai anak angkat aku. Aku boleh mewarisi hartanya dan dia boleh mewarisi hartaku. Maka diangkat darjat Zaid bin Harithah. Asalnya seorang hamba, akhirnya menjadi anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si ayah tadi hok marah kerana anak dia ni sanggup nak jadi hamba untuk berduduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, bila mana Rasulullah kata bermula pada hari ini Zaid bin Harithah bukan lagi hamba tetapi dah jadi anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ayah dia ditukar daripada marah kepada gembira. Sebab apa? Sebab anak dia diambil menjadi anak kepada seorang pemimpin yang sangat hebat di kota Mekah, orang yang terkenal di kota Mekah, orang yang paling dikasihi di kota Mekah. Maka ayah dia lega. Dokanlah kalau jadi anak ni orang nak buat khianat kepada anak dia, dok-doklah. Dan bermula daripada itu dikenali Zaid bin Harithah ni, tak ada lagi dah Zaid bin Harithah. Yang dikenali Zaid ketika itu Zaid bin Muhammad. Hilang dah Zaid bin Harithah, kalau ada ketika itu Zaid bin Muhammad dikenali dengan nama ayah yang baru, dihazaf ayah yang lama. Seandainya ketika itu dok Zaid bin Harithah ni kaya lah, dia mati awal, maka harta dia tu boleh diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andainya Rasulullah mati, maka Zaid bin Harithah ni dapat mewarisi harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahap tu? Pengakuan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini, amalan ini adalah amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab dulu. Kalau mana-mana budak-budak ataupun mereka jumpa siapa-siapa ataupun hamba-hamba yang mereka kenang baik sangat, mereka sayang kepada hamba tersebut, diangkat menjadi anak angkat kepada mereka. Sebab tu kalau tuan-tuan baca hadis, baca sirah-sirah dan sebagainya, tuan-tuan akan jumpa antaranya Salim Maula Abi Huzaifah. Ni antara nama sahabat yang famous lah, Salim Maula Abi Huzaifah. Maula tu maksud apa? Maula tu anak angkat, bekas tuan, bekas hamba kepada siapa. Salim ni asalnya hamba kepada Abu Huzaifah, tapi diangkat menjadi anak angkat kepada Abu Huzaifah. Maka gembiralah ayah tu, asalnya hamba, anak dia jadi hamba, maka selepas itu menjadi anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia beri gelaran Zaid bin Muhammad, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat daripada surah suratul Ahzab ayat yang kelima yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah, panggillah mereka dengan nama ayah-ayah mereka,
Kerana itu adalah lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah teguran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas daripada turunnya ayat tersebut, terus ditukar Zaid bin Muhammad kembali kepada Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Dan sebab apa Zaid pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dah walaupun Rasulullah ketika ini masih lagi bukan menjadi nabi, bukan lagi jadi rasul, tetapi Zaid ini bila mana dia hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam saya kata tadi lah, Zaid ini budak bijak tu tang, bukan sebarang-sebarang orang, maka Zaid ini dalam bila mana dia duduk dengan Rasulullah, dia tahu dah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni orang yang hebat. Masa ni dah jadi nabi, dah jadi rasul lagi, dia tahu ni orang yang jaga dia ni orang yang hebat, orang mulia, mempunyai perwatakan yang baik, maka rugi kalau dia tinggalkan. Dia tahu dah ini adalah pemimpin masa hadapan. Dia boleh baca dah perwatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Maka sebab itulah dia duduk kekal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid ini membesarlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang sangat Rasulullah kepada Zaid ini, tuan-tuan. Tak, sayang sangat Rasulullah kepada Zaid. Sehinggakan Zaid ini dikahwinkan dengan seorang wanita yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seorang wanita yang menjaga Rasulullah daripada kecil lagi. Masa Rasulullah kecil, wanita ni jaga dia dah. Dan wanita ini nama dia Barakah Al-Habasyiyah. Pernah dengar tak nama ni? Barakah Al-Habasyiyah. Mungkin tak pernah dengar tu kan nama Barakah Habasyiyah. Tapi kalau sebut nama Ummu Aiman, insya-Allah akan dengar. Dah. Ummu Aiman adalah gelaran kepada Barakah Al-Habasyiyah yang merupakan wanita yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam masih kecil. Wanita inilah yang bawa balik Rasulullah ke rumah baginda, ke rumah Taqi baginda Abdul Muttalib selepas daripada kematian mak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu tempat yang bernama Abwa, selepas daripada menziarahi makam kubur ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Bila mana balik daripada Madinah sampai di satu tempat bernama Abwa, meninggal di situ, lalu tinggallah. Maka ketika itu Barakah ni kecil juga lagi, tuan-tuan, dibawa Rasulullah balik ke Mekah Al-Mukarramah. Dah kalau gitu Zaid ini kahwin dengan orang tua, ya tuan-tuan, dia kahwin dengan orang tua. Dan Barakah ni pun ada dah anak lain yang bernama Aiman pada ketika itu. Tapi hasil perkahwinan antara Zaid dengan Ummu Aiman ni, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada dia seorang anak lelaki yang bernama Usamah bin Zaid. Dan Usamah ini adalah cucu, antara cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu kesayangan Rasulullah. Kalau Hasan dan Husain duduk sebelah kanan dan atas peha kanan, Usamah ni akan duduk peha kiri. Kalau Usamah duduk peha kanan, Hasan Husain akan duduk atas peha kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang ni membesar sama-sama, tuan-tuan. Membesar bersama-sama Usamah dan juga Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni memang menyayangi belakalah cucu-cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehinggakan Zaid ni diberi gelaran hubbul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dia hubbul hubbi Rasulillah. Orang yang disayangi, anak kepada orang yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahap tu diberi gelaran kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu dan juga Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Tapi gitulah, bila mana sayang setara mana pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat dia, kepada anak-anak dia, anak angkat dia, sepupu-sepupu dia, kata sayang Rasulullah tak sama dengan sayang Rasulullah kepada orang tak sama macam kita sayang anak kita. Tak sama. Sayang anak kita, kalau benda-benda berlaku kita akan letak belakang. Tak, kita rela letak belakang anak-anak kita tu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baginda sayangkan seseorang, Rasulullah letak hak tu depan. Bila mana berlaku apa-apa perang yang berlaku, maka diletakkan orang tu sebagai panglima perang, tuan-tuan. Diletakkan anak cucu anak-anak Datuk baginda sallallahu alaihi wasallam, pak saudara, pak saudara Rasulullah, hak inilah diletakkan di saf hadapan untuk menjadi panglima perang. Dah. Kalau kita ingat balik dalam peperangan Badar. Peperangan Badar ni peperangan pertama yang berlaku di antara orang Islam dengan orang kafir Mekah pada ketika itu. Sebelum daripada berlakunya peperangan, keluarlah tiga orang daripada musyriki Mekah ni keluar di hadapan, lalu mereka pun mencabar tentera Islam. Dia ajak lawang satu lawan satu. Tak, tentera Islam ni orang kafir tiga orang keluar, dia ajak satu lawan satu. Benda ni dipanggil sebagai mubarazah. Dipanggil sebagai mubarazah. Maka ketika ini keluarlah tiga orang daripada orang Ansar, tak sabar-sabar keluar nak berlawan dengan orang kafir musyrik Mekah ni. Maka orang kafir musyrik Mekah kata apa? Kami tak boleh lawan kamu, kami tak kenal kamu. Kami nak lawan pengkhianat-pengkhianat kami.
Hak keluar daripada kampung kami, hak keluar daripada bangsa kami, mereka keluar pergi Madinah, kami nak lawan hak ni. Maka hak ni ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang Rasulullah pilih ketika itu? Tak, siapa yang Rasulullah pilih? Rasulullah pilih tiga orang. Yang pertama, sepupu Rasulullah Ali bin Abi Talib. Yang kedua, pak saudara kesayangan Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ni dua orang hak paling disayangi oleh Rasulullah. Yang ketiga saya lupa nama dia. Ha? Ni dua orang ni disayangi oleh Rasulullah. Sepatutnya kalau hak paling sayang, duduk belakang, duduk belakang. Kan kena panah. Tak, kan kena pedang. Tapi Rasulullah tak begitu. Hak ni lah dua-dua yang dipanggil untuk berlawang dengan orang kafir pada ketika itu dan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka takdir Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun ke-8 Hijrah berlakulah satu peperangan di antara orang Islam dan juga orang tentera-tentera Rom. Pada tahun ke-8 Hijrah itu berlaku satu peperangan yang berlaku di Mu'tah. Mu'tah ni kat mana? Mu'tah ni kat timur Jordan. Jauh tu tuan, beribu-ribu kilometer nak sampai ke timur Jordan, nak sampai ke border Saudi dengan Jordan tu pun jauh dah. Daripada border Saudi nak sampai ke Jordan tu jauh dah, daripada border Jordan nak sampai ke Mu'tah tu jauh pula tu tuan, ribu-ribu kilometer. Maka berlakulah peperangan. Ketika ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi pesanan kepada sahabat-sahabat. Rasulullah kata apa? Dan pesanan ini tidak pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mana-mana peperangan sebelum dan selepas daripada itu. Hanya perang ni saja Rasulullah khabar kepada sahabat-sahabat, Rasulullah pesan. Apa pesanan Rasulullah? Wahai orang Islam, ya ma'asyaral muslimin, seandainya Zaid bin Harithah yang dilantik menjadi panglima perang, dia gugur syahid, maka hendaklah digantikan dengan Ja'far bin Abi Talib. Sekiranya gugur juga Ja'far bin Abi Talib, maka hendaklah digantikan dengan Abdullah ibn Rawahah. Dan seandainya gugur juga Abdullah ibn Rawahah, maka terpulanglah kepada kamu untuk gantikan siapa-siapa pun untuk menjadi panglima perang. Rasulullah, tuan-tuan, ceklah dalam mana-mana buku sirah pun Rasulullah tak pernah pesan ni kecuali perang Nisa je. Sebab apa? Sebab perang ni perang yang kritikal tu kan. Orang Islam 3,000 orang, tentera Rom 100,000 orang, tentera Arab musyrik 100,000 orang. 200,000 lawan 3,000 tu kan. Ni peperangan ni bukan sebarang-sebarang peperangan. Tapi orang Islam tak takut. Allah Ta'ala berikan keberanian kepada orang-orang Arab, tentera Islam pada ketika itu berjalan. Dahlah jalan jauh. Bukan nak pergi bercuti ni tu kan. Nak pergi perang, nak pergi mati. Tak. Jalan jauh, sakit, susah, bukan ada renat tepi jalan. Tak, padang pasir, menetasi padang pasir dan sebagainya. Binatang buah ada macam-macam benda, kala jeking, ular. Ada belaka di padang pasir ketika itu tu tuan. Tapi sahabat-sahabat tu tak pergi. Sebab apa? Sebab demi Allah, demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pergi. Akhirnya berlakulah peperangan. Ringkas ceritanya berlakulah peperangan. Bila berlaku peperangan ni tu tuan. Tak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang duduk dengan sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bila duduk dengan sahabat-sahabat ketika mana tengah berlaku perang tu, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunduk. Tunduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis tetap. Lalu apa? Sahabat tanya, ya Rasulullah, buat apa ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah gugurlah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, Allah. Syahadah la ilaha
Maka gugur syahidlah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu pada ketika itu, maka menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah khabar kepada sahabat-sahabat, sesungguhnya Zaid bin Harithah telah gugur di dalam peperangan tersebut. Maka ketika itu diambil panji itu oleh Ja'far bin Abi Talib. Kemudian tak lama selepas itu nangis pula Rasulullah, tunduk nangis pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda tanya, sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, buat apa ya Rasulullah? Lalu apa kata, apa jawab Rasulullah? Wahai sahabat-sahabat, telah gugur Ja'far bin Abi Talib dan sekarang ini panji Islam dipegang oleh Abdullah ibn Rawahah. Dan kemudian tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunduk pula sekali lagi, nangis pula Rasulullah. Maka sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa jadi ya Rasulullah? Rasulullah kata, Ja'far, sesungguhnya Abdullah ibn Rawahah pun telah syahid di dalam peperangan tersebut. Jadi sekarang ni persoalannya, siapakah pengganti kepada Abdullah ibn Rawahah? Apa yang terjadi kepada tentera-tentera Islam pada ketika itu? Maka ketika itu dalam keadaan duk kaluk-kaluk ini, maka ketika itu sahabat-sahabat pun tak tahu nak pilih siapa. Maka ketika itulah tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kembali kepada baginda yang mulia. Lalu apa kata Rasulullah? Sekarang ini panji Islam dipegang oleh Saifullahil Maslul. Siapa dia Saifullahil Maslul? Khalid bin Al-Walid. Masa dalam keadaan kaluk ni tuan-tuan, dak kekalutan ni, sahabat dah tahu dah tiga-tiga pemimpin hilang belaka, syahid belaka dah tuan-tuan. Siapa lagi nak pilih? Orang duk ita tengok kiri kanan, tengok kiri kanan. Dak takut kalah tentera Islam pada ketika itu kalau pemimpin mati ni tuan-tuan, habis kocak-kacir dah, habis dah. Nah, maka ketika itu sahabat-sahabat dak lilah-lilah cari, akhirnya nampaklah mereka akan Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Sahabat suruh Khalid jadi pemimpin, tak buh. Suruh juga, tolak, tak buh. Suruh lagi, tak buh. Sebab apa dia tak buh tuan? Sebab dia malu. Dia dah lah baru masuk Islam, junior lagi dalam Islam. Kemudian dia banyak sejarah-sejarah dia berperang dengan tentera Islam, ramai sahabat-sahabat yang dibunuh di dalam peperangan sebelum dia masuk Islam. Maka dia malu kepada sahabat-sahabat lain. Tapi ketika itu sahabat-sahabat kata, tak boleh, Khalid, mu juga kena ambil. Maka tak ada pilihan, maka Khalid bin Al-Walid pun ambil lah. Ambil lah panji tersebut. Maka tentera Islam sebab kembali bersemangat, lalu disusun strategi perang yang baru yang dibuat oleh Khalid bin Al-Walid. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada Islam tanpa ada kecederaan yang teruk tu, tanpa ada kekalahan yang teruk. Dok orang kafir kalah, orang Islam menang. Maka Khalid bin Al-Walid dok kejar pun tentera kafir, berundur perlahan-lahan, akhirnya selamatlah tentera Islam. Maka berjayalah Khalid bin Al-Walid mengurangkan risiko kematian di kalangan sahabat-sahabat tentera Islam dalam keadaan balik tu, bukan dalam keadaan kalah tapi dalam keadaan menang. Itulah kelebihan Khalid bin Al-Walid tuan-tuan. Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, yang dia ini adalah orang yang sangat mahir, genius dalam taktikal peperangan, yang mana bila mana orang-orang kafir ni, tentera Rom pasti kalau dia dengar nama Khalid bin Al-Walid yang akan jadi panglima perang, mereka depan perut dah. Hebatnya Khalid bin Al-Walid ni. Tak, kalau tentera-tentera Islam, siapa jadi panglima? Khalid, menang dah kita. Orang kafir pula dengar, siapa panglima kamu? Siapa tentera panglima tentera Islam? Khalid, habis dah kita. Gitu tuan, siapa hak tu orang takut pada Khalid bin Al-Walid ni nak kabur. Kehebatan dia ni bukan sahaja di kalangan orang Arab, bahawa, tetapi juga orang-orang luar daripada orang Arab pun takut kepada Khalid bin Al-Walid ni, terkenal dia dengan kehebatan dia dalam strategi perlawanan, strategi peperangan. Jadi itulah tuan-tuan, akhirnya syahidlah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu di dalam peperangan Mu'tah. Itulah kisah. Kisah pendek mengenai Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, semoga memberi semangat kepada kita dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Zaman kita ni tuan-tuan tak ayah macam dulu pun, jalan jauh pada pasir, naik unta, jalan kaki dan sebagainya, pecah tapak kaki. Badan rohani nak sebarkan Islam, nak berdakwah ke Islam. Dah, untuk bantu agama Allah SWT ni tak tak perlu susah-susah macam gitu pun. Tapi kita ni tuan-tuan tetap banyak cara lain untuk kita berdakwah. Apa sahaja kemampuan yang kita ada untuk Islam, gunalah untuk kita bantu Islam. Apa sahaja yang kita media apa sahaja yang kita ada, pada lisan percakapan Facebook dan sebagainya, dah, media sosial sebagainya, kalau kita boleh gunakan untuk Islam, kita gunalah untuk Islam. Daripada kita ngumpat kat Facebook, daripada kita kata korang kat Facebook, dah, baiklah kita sebar benda-benda molek, hadis Rasulullah ke, cerita-cerita sejarah ke, apa-apa yang baik, kalah-kalah yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Dah, waktu adalah lebih baik daripada kita buat dosa kering tu lah. Kena molek pula, kita buat dosa, kita taip benda-benda, orang sambung pula bawah. Orang sambung bawah, dosa dapat kita tu lah. Kita buat satu status, cerita benda tak molek, orang pun sambung. Tak. Orang kat sambung, orang kutuk ni tu lah. Lepas tu orang share pula, semua tu dapat free-free dosa.
Dah, hati-hati tu. Hati-hati. Ni musim dia ni. Dah, musim yang kena jaga-jaga tu. Dah. Silap-silap terbabah kita. Dah, hati-hati. Keping-keping juga. Ceramah-ceramah juga, tapi kena jaga-jaga. Salah cakap jadi fitnah, dosa tak pasal-pasal. Benda molek kita sebar, alhamdulillah dapat pahala. Kalau benda molek kita sebar, orang sebar pula, orang share pula, dosa free-free kita dapat. Na'udzubillah min zalik. Kat mana-mana, apa sahaja kita buat, letak Islam depan. Tak, ni bukan nak cakap politik benda tak. Cuma, inilah masa dia yang berlakunya terlalu banyak fitnah-fitnah yang dahsyat yang akan bawa. Kita masa ni mungkin buat kita cakap, kita tak sedar. Okay, lagi kita tengok, okay, ya Allah, apa banyak kat ni? Berapa banyak kat ni? Ha, dosa mana-mana banyak. Tengok-tengok. Allah Ta'ala tunjuk. Mereka tulis status dekat Facebook. Lepas tu orang share. Oh, komen. Maka dapatlah dosa free-free. Na'udzubillah min zalik. Dah. Ha, sebab apa? Sebab kita ni diberikan akal oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Kita ada pilihan. Molek ke tak molek. Kita fikir dulu kalau kita nak buat sesuatu benda tu, molek ke tak. Ha, kalau benda molek, buatlah. Kalau benda nak molek, tinggal. Ha, kita ada akal fikiran, kita ada panduan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunalah benda ni sebagai panduan hidup kita. Moga-moga hidup kita terjamin selamat dunia dan akhirat, insya-Allah. Ha, jadi rasa sekadar itu sajalah perkongsian kita pada pagi ini. Apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada diri saya sendiri, hakikatnya daripada Allah SWT. Moga-moga Allah SWT mengampuni dosa saya, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmat Allah sekalian. Dan Allah SWT memasukkan kita semua ke dalam syurganya tanpa sebarang hisab, insya-Allah. Amin. Dan Allah SWT kumpulkan kita semua ahli jemaah masjid untuk nasib ini di dalam syurga lagi sama-sama juga, insya-Allah. Amin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.